Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Muhammad Abdul Ghaffar. Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar cara membuka rekaman untuk IP kamera Onvive, Clever, dan juga Smart Babycam. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan, kembali saya ingatkan untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya seputar tips, trik, teknologi. Bisa berlangganan dengan cara tekan subscribe. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya, Yose ataupun YYP2P. Ya, di sini masih loading ya. Kemudian kita geser ke bawah, kita cari device yang akan kita buka rekamannya. Kemudian kita klik icon putar. Ya, kemudian di sini akan muncul rekaman untuk hari terakhir ataupun satu hari terakhir. Langsung saja kita buka rekamannya dengan cara kita klik di jam yang akan kita buka. Di situ rekaman tampil setengah jam, 30 menit ya. Oke, di sini udah kebuka rekamannya. Kemudian untuk zoom kita bisa cubit, nah seperti ini kita bisa cubit menggunakan dua jari, kemudian bisa kita geser ke kanan ataupun ke kiri, ya seperti ini ya. Oke, kita close terlebih dahulu. Kemudian untuk membuka rekaman yang sebelumnya, kita bisa klik di situ ada 3 hari sebelumnya atau 3 hari terakhir, itu device langsung muncul. Kemudian kita pilih di tanggal yang akan kita buka. Ya, di sini kita akan buka di tanggal 15 tepatnya. Langsung saja kita klik. Oke, ini terbuka ya. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk membuka rekaman di IP kamera Clever, Onvive dan juga Smart Babycam. Di situ kamera bisa kita lihat rekamannya. Kemudian di bagian bawah itu ada titik ya, garis hitam ya, itu gunanya adalah untuk mempercepat durasi video yang akan kita putar dengan cara kita klik kemudian kita lepaskan. Oke teman-teman, thank you for watching dan semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan like, share, and subscribe.